Rasakan betapa pasangan kita itu sudah berjuang berkorban untuk kita, memberikan kasih sayang tanpa pamrih, ya. Yang tengah bolong, yang tengah udah, ayat penuh mana ada? Nyala ada. Sama-sama ya, kita tarik ya. Aku ingin ada. Sekejap. Oh, cepat-cepat Aina ke belakang. Bayang full kan? Aina? Yes, ma'am. Sudah tahu Ungu berapa lama? Iya, saya pun gak tahu. Dari... Ah, gak mungkin. Belum. Sekolah menengah. Belum. Sekolah menengah. SMK. Sekolah menengah. Sekolah menengah. Sekarang sudah? Sekarang sudah 28. Gak mungkin. Gak mungkin, Aina. Jangan kamu tambah-tambahin lah. Kamu 21 kan? Tidak, 28. 28. Paling suka lagumu yang mana? Pernah dengar lagumu tak? Pernah. Kalau kau bilang tak pernah, ku edit lagi di sini. Ku edit, tak masuk YouTube lah. Tak masuk YouTube Ungu ya. Pernah dengar? Pernah. Alhamdulillah. Lagu yang mana? Andai ku tahu kapan tiba ajalku. Nanti itu saya edit ya. Soalnya ada salah dikit. Lagu yang lain selain religi apa? Dan demi waktu paling dingin.
yang paling diingin. Bukan yang paling dimau ya. Paling diingin. Yang paling diingin. Kalau yang dimau? Itu, demi waktu. Demi waktu, yeah. Oke. Okay. Seneng gak Ungu hari ini konser di Singapura setelah pandemi yang panjang, kita bisa konser lagi, seneng gak? Senang sangat. Ini pertama kali saya ke Singapura. Hah? Juga. Pertama ya. Kali ke Singapura, Aina? Sebagai penyanyi pertama kali, maksudnya konser pertama kali. Iya betul. Begitu kamu tahu akan konser sama Ungu, apa? Kamu marah nggak? Marah apa sama Ungu? Saya nggak mau nggak? Tidak, saya, of course saya happy. Oke, okay. Oh, aku pikir kamu penyanyi Singapura, bukan? Bukan, saya penyanyi Malaysia. Malaysia, luar biasa Singapura nih ya. Konsernya didatangi sama Indonesia dan Malaysia, semua berkumpul di Singapura. Ya. Memang Singapura ini selalu pemersatu ya. Indonesia datang, Malaysia datang. Wow. Itulah kenapa saya tidak pernah tolak. Begitu konser Singapura, oke. Okay. Nih ya, kemarin waktu manajer kami telepon. Mana sih, Mika? Grup WA atau grup? Video call tau.